Pantomim adalah suatu pertunjukan teater akan isyarat dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Tidak banyak yang peduli akan keberadaan seni pantomim saat ini. Pemuda yang masih gencar menggeluti bidang seni pantomim ialah Bagus Santoso. Bagus Santoso, atau biasa dikenal Bagus AR, merupakan pemuda asal Wonosobo kelahiran tahun 1992. Beliau berusaha mengembangkan dan mengenalkan pantomim pada generasi muda melalui sanggar sosial miliknya, yaitu Sanggar Seni Bagaskara. Awal saya mengenal pantomim itu ya sebenarnya sudah dari kecil loh, tapi saya mulai benar-benar mendalami itu 2012. Jadi saya kebetulan ikut UKM teater, teater Banyu di UNSIK itu dulu. Nah, terus 2 semester saya di Teater Banyu, kemudian saya mulai menyukai pantomim, fokus mencari workshop-workshop, kemudian ke Jogja lah, ke Jakarta ketemu sama teman-teman. Nah, terus di situ saya mulai mendalami pantomim. Nah, terus kebetulan ada festival lomba seni siswa nasional itu. Nah, saya mulai garap. Nah, semakin saya fokus di situ ke pantomim. Itu awalnya begitu. Kalau Sanggar Bagaskara sebenarnya itu masih seumur jagung ya, teman-teman. Jadi 2015 itu saya masih nginduk dengan Sanggar Ngesti Laras gitu. Nah, kemudian di situ sub dari Sanggar Ngesti Laras. Nah, 2017 ini Sanggar Bagaskara mulai benar-benar kita siap berdiri. Jadi belum lama. Dua tahun terakhir. Cuma 2015 itu kita sudah mulai proses. Nah, 2014-2015 itu kita sudah mulai ngumpul-ngumpul. Dulu sebenarnya mau kayak menjadi semacam komunitas gitu. Nah, tapi mulai dari 2017 itu biar lebih progresnya ada, lebih itu saya tetap banting setir untuk wis dadi sanggar wae gitu. Nah, terus mulai dari situ kita benar-benar all out, kemudian kita benar-benar pantomim juga kita total. Terus 2017 juga lahirnya Salomim gitu. Salome Pantomim yang ada salah satu divisi usaha di sanggar kita. Tapi tujuannya tidak semata-mata untuk jualan itu enggak. Tujuan awal itu memang memasyarakatkan pantomim gitu. Karena di desa itu pantomim itu masih asing sekali. Jarang orang yang tahu pantomim itu apa. Bahkan ketika saya pakai make up, banyak yang mengatakan itu badut. Itu apa? Padahal badut dan pantomim itu jauh sekali berbeda. Ya, memang gini, untuk memperkenalkan kepada anak-anak itu penting pantomim itu. Kenapa? Karena pantomim itu murni imajinasi. Jadi adapun teknik dan lain-lain itu kan memang ada di dalamnya. Tapi yang terpenting adalah permainan imajinasi. Dan dunia anak itu adalah dunia imajinasi. Kita ketika masih kecil itu sering berpikir, wah, jadi Ultraman lah, jadi Power Rangers lah, punya ilmu Kamehameha Dragon Ball lah. Nah, karena imajinasinya liar anak-anak kecil. Nah, dengan pantomim ini satu hal yang memang dunia anak berimajinasi itu penting untuk anak-anak. Sekalipun untuk orang dewasa pun ya, berimajinasi itu penting dalam berkarya. Saya ngajar seni di beberapa sekolah memang. Di beberapa sekolah. Jadi ada sistem kalau menuju FLS 2N itu kita ada sistem kontrak. Kadang kemudian sistem apa itu ke sekolah untuk menggarap anak menuju lomba. Alhamdulillah 2019 itu kita mencapai 29 sekolah yang kita ampu dari 2 kabupaten, yaitu Banjar dan Wonosobo. Itu pencapaian terbesar lah
selama sanggar berdiri, selama saya kalau mulai ngampu ekstrakurikuler ke sekolah-sekolah itu dari 2012 sudah itu. Pertama SMA Negeri 1 Kaliwiro, kemudian SMA Negeri 1 Wonosobo, Titer Ongklok, itu dulu sempat sampai nasional itu. Titer Otok-otok, Kaliwiro juga sempat beberapa prestasi-prestasi diraih. Nah, dari situ mulai ke SD-SD, Fak Pantomim. Banyak planning-planning ke depan yuk. Yang pasti untuk terutama saya pengen memperkuat pondasi yang ada di dalam. Karena fundamental itu kan fundamental sekali ketika sanggar di dalamnya belum kuat atau gimana itu kan rawan sekali. Dan ini sanggar itu masih dalam proses belajar. Jadi bagaimana memperkuat intern sanggar dulu, setelah itu baru kita mau loncat tinggi-tingginya gitu. Kalau buat teman-teman remaja sih gini, buat teman-teman pemuda, ya semua anak-anak milenial lah di seluruh. Jadi di era milenial yang seperti ini, kita harus memiliki keahlian. Dan jangan pernah takut untuk melangkah. Dan jangan pernah merasa saya orang desa, saya orang tidak punya, saya inilah itu alasan-alasan. Karena untuk meraih cita-cita itu yang penting kita semangat, dijalankan, tekad yang kuat, maju sampai menyerah. Jadi gapailah cita-citamu. Menyelami lautan cinta begitu dalam dan tak mungkin ku bisa kembali. Bungaku harumkan jiwaku, temani setiap langkahku, bangunkan saat ku terjatuh, karena kini engkau adalah kunci hati. Kau adalah kunci hatiku.